Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, basyirin wabarak. Pemirsa, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Mubarak selaku pembina Pondok Pesantren Ya Sunnah Sentul Salamun. Beri kehimbauan. Yang pertama, marilah kita senantiasa untuk mentaati pemerintah, karena dengan mentaati pemerintah sudah ditentu kata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita senantiasa menjaga persaudaraan di antara sesama muslim bersama bangsa Indonesia agar tetap utuh dalam hidup kita berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya, marilah kita senantiasa mengantisipasi menyampaikan kepada masyarakat tentang bahayanya radikalisme. Sikap saling memojokkan atau saling membunuh sebagainya. Jadi termasuk dari untuk ini merongrong atau tentu dari sikap tidak patuh kepada pemerintah. Sehingga seharusnya seorang muslim senantiasa untuk ini jangka tahun atau bersama laporan teman budani segala bentuk jadi radikalisme dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan yang terbaik untuk bangsa kita dan untuk kita ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.